adanya pesanan konten video porno dengan tema resepsionis hotel dari sebuah akun Twitter yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan dan mendapatkan keuntungan dari penjualan konten video porno tersebut. Tarif ini bervariasi tergantung tema. Untuk hasil penjualan konten dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Tempat membuat video kebanyakan di dalam kamar atau hotel, disesuaikan dengan tema yang dipesan. Dan ini pembuatan tergantung tema pemesanan, di mana tersangka ACH bekerja sebagai freelance, desain, logo, serta foto video.